Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mas Husin untuk kali ini ya. Mas Husin mau berbagi ilmu buat kita, ilmu dari tata cara untuk memasang kran ya, kran air di sebuah ember ya. Dan tentunya apa saja yang kita alatkan. Cukup simpel sekali ya teman-teman ya. Pertama untuk membagi kita menggunakan solder, jadi itu penetapannya yang diperlukan. Terus sama pisau cutter dan spidol, spidol untuk lingkarin. Jadi tata cara pertama sebelum kita melubangi, stabil solder dipanaskan ke cat listrik. Nah, jadi kita ukur pas posisi tengah teman-teman ya, jadi seperti ini. Terus nanti kita menempatkannya. Nah, jadi seperti ini caranya. Taruhkan dulu seperti sekali ya. Jadi untuk lepas ya, kita pasang biar prosesnya punya ikuti terus ya. Kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Kita nanti langsung kita coba. Nah, ini seperti ini sudah jelas. Jadi karena ukurannya ini di atasnya. Nah, langsung solder sudah panas. Nah, mulai kita coba dekat lagi mas, ini mas biar jelas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, simpel sekali. Jadi peralatannya menggunakan solder. Soldernya ini kemarin mas pusing beli ini solder, kalau di sini ya murah 45.000 yang seperti ini. Nah, mas pusing pakai ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita panaskan set, baru kita angkat. Kita akan keliling, berkeliling seperti ini. Kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Pokoknya ini terus proses sampai jadinya nanti. Kita coba baik pemasangannya. Kalau itu kita coba. Kemarin mas pusing sih sudah lembur sih, malam itu sudah jadi sekitar 48 ya. 48 ember yang sudah di jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti cutternya kegunaannya untuk apa nanti kita tengok saja. Jadi kalau yang mas pusing lakukan di simple, jadi tidak menggunakan bor tapi menggunakan ini. Biar aman, ini panas, hati-hati kalau kena tangan lonyot. Nah, kita satu saja karena simple, sama-sama saja ya. Oke, setelah ini agak kering kan, nanti pisau cutter ini kita kegunaannya ini nanti lebih bagusnya sih setelah dia agak kering baru kita ini. Jadi usahakan ini rata ya teman-teman, karena untuk klaimnya jadi biar airnya tidak bocor. Nah, jadi kita dalamnya juga sama seperti ini juga. Jadi bekas kotorannya itu tadi dibersihkan ya. Nah, di dalamnya nih. Jadi dia untuk biar rata nih, potong sini mas. Jadi untuk memotongnya seperti ini, membersihkannya tadi biar ratanya. Set, iris, set. Oke, teman, kita kotorannya ya sudah bersih semua. Dan kita coba masuk apa tidak, gitu kan? Nah, seperti ini kita masukin. Nah, saya kira seperti ini teman-teman. Kita masukkan, jadi agak lebih rapat seperti ini akan lebih bagus. Nah, ini kiranya beratnya kalau sudah muncul, titip. Jadi kita pasangkan, nanti dia akan mengikut ya, akan mengikut ya. Nah, seperti ini hidratnya sini mas, sini. Nah, seperti ini dimasukin set, masuk nih, otomatis dia akan lebih mudah tuh. Nah, seperti ini ada karetnya.
Kira-kira seperti itu. Soalnya biar istilahnya kenceng rata, pastiin seperti ini. Set. Langsung nanti kita coba tes. Jadi kan nggak lama kan? Nah, kita coba pakai air. Jadi prosesnya gitu macam pel seperti ini ya. Kita coba mas langsung ke air, muncul apa tidak? Dan cukup ngecenginnya pakai tangan. Nah, kalau menggunakan ini. Oke. Kita keluar. Terang nggak? Gelap. Gelap. Nah, matiin dulu. Nanti kita coba airnya. Oke, teman-teman, kita setelah tadi dalam posisi dekat dulu gelap, sudah kita isi air tadi kerannya. Jadi kita tengok tuh airnya di dalam. Sudah kita isi. Nah, pastikan aman, tidak ada kebocoran ya. Tidak ada yang bocor. Nah, kita coba. Karena di luar ini posisinya malam. Jadi seperti apa fungsinya? Kita coba kerannya. Mengalir. Jadi proses singkatnya sini, proses singkatnya jadi sudah jadi tanpa menggunakan lem dan peralatan yang simple. Apa yang sudah kita sebutkan tadi ada seperti spidol, folder, dan tipe cutter. Penggunaannya juga caranya kurang lebihnya seperti itulah yang harus dilakukan. Dan alhamdulillahnya sudah terpasang sekitar 48. Jadi ini tinggal dua lagi, ini satu lagi. Jadi kira-kira seperti itulah ya teman-teman ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti prosesnya. Semoga bermanfaat tentunya ya. Bisa saling bertukar edukasi gimana caranya memasang keran di ember kurang lebihnya seperti tadi lah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Dapat Mas Kusing. Mas Kusing akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cekidot, sudah jadi, tidak bocor. Nah, seperti ini. Pas.